Halo teman-teman, sepeda listrik ini menjadi pilihan utama sebagai alat transportasi yang ramah lingkungan, praktis, dan terjangkau. Pada video kali ini, kami akan membagikan 5 rekomendasi sepeda listrik terbaik dan murah berkualitas tinggi. Yuk, simak sampai habis. Pertama, Winfly Dragonfly adalah salah satu sepeda listrik murah terbaik dengan desain yang keren dan modern. Sepeda ini dilengkapi dengan speedometer digital, lampu LED, lampu sein, serta rem dengan motor berdaya 500 watt memungkinkan Dragonfly mencapai kecepatan hingga 50 km per jam dan mampu mengangkat beban hingga 150 kg dengan baterai berkapasitas 48 volt 12 Ah. Sepeda ini bisa menempuh jarak hingga 40 km. Dragonfly tersedia dalam berbagai warna seperti kuning, merah, toska, putih, hijau, dan grey. Harga yang ditawarkan berkisaran harga dari Rp4.100.000. 2. Seles Electric Bike Mandalika. Seles Mandalika dari brand lokal Seles Indonesia menawarkan garansi panjang yaitu 5 tahun untuk frame, 1 tahun untuk dinamo, 3 bulan untuk charge and controller, serta 6 bulan untuk baterai. Dengan baterai silk berkapasitas 36 volt 12 Ah, sepeda ini dapat mencapai kecepatan hingga 30 km per jam dengan jarak tempuh maksimal sekitar 30 km. Meski berukuran kecil dan ringkas, Mandalika mampu mengangkat beban hingga 150 kg loh. Sepeda ini hadir dalam warna hitam, merah, dengan harga sekitaran Rp4.800.000. 3. Pacific Exotic Groza adalah sepeda listrik dengan desain menarik dan pilihan warna yang beragam, seperti Minion Red, Blue, Black, dan lainnya. Dengan baterai 48 volt 12 Ah, sepeda ini bisa menempuh jarak 30 km. Groza dilengkapi dengan fitur seperti lampu depan, lampu rem belakang, lampu sein, remote alarm, dan speedometer digital. Sepeda ini mampu mengangkat beban hingga 120 kg dan dijual dengan harga sekitaran Rp4.200.000. 4. VR Caraka menggunakan frame aluminium yang kuat dan anti karat, serta dilengkapi dengan dual shock pada suspensi belakang dan depan untuk menahan beban berat. Motor berdaya 400 watt dan baterai berkapasitas 48 volt 12 Ah memungkinkan sepeda ini mencapai kecepatan hingga 30 km per jam dan jarak tempuh hingga 55 km. Pengereman tromol depan dan belakang serta lampu LED menambah keamanan dan kenyamanan berkendara. Sepeda ini dibanderol dengan harga sekitaran Rp8.610.000. 5. Lenclay XT750 adalah sepeda listrik lipat yang praktis dan memiliki desain yang sporty. Sepeda ini terlihat seperti sepeda lipat biasa, namun dengan performa luar biasa. Baterai 48 volt 10,4 Ah memungkinkan sepeda ini mencapai kecepatan hingga 30 km per jam dengan jarak tempuh maksimal 50 km. Lenclay XT750 hadir dengan harga Rp10.600.000 dan tersedia dalam warna hitam putih dan hitam kuning. Nah teman-teman, demikianlah 5 rekomendasi sepeda listrik terbaik dengan harga terjangkau namun tetap berkualitas tinggi. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan informasi menarik lainnya.